Ini saya akan unboxing lagi powernya 10 watt. Jadi yang seri kemarin itu saya harus sekarang ini powernya 10 watt. Aja yang beda dari seri upgrade ini dengan seri yang sebelumnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan unboxing lagi barang yang kemarin, RB speaker robot tipe RB420, tapi ini yang versi upgrade, powernya 10 watt. Jadi yang seri kemarin itu serinya powernya itu cuma 6 watt, tapi yang terbaru sekarang ini powernya 10 watt. Jadi kita mau cek apa aja yang beda dari seri upgrade ini dengan seri yang sebelumnya, dan kita bandingkan suaranya lebih baik yang mana, apa yang 10 watt apa yang 6 watt kemarin. Buat yang mau tahu seperti apa speaker ini, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, ini dia dua speaker robot RB420. Ini yang versi lama, yang versi 6 watt warnanya silver, dan ini yang satunya lagi RB420 versi 10 watt power upgrade. Sekas dari kemasannya sih ini sama persis, cuma beda di ini doang. Bisa dilihat. Speakerphone bisa TWS connect, 5 jam play time bisa TF cut dan UDIS. Kalau di belakangnya juga sama, cuma ini dia. Semuanya sama kecuali di powernya aja yang berbeda. Jadi ini outputnya 6 watt dan ini outputnya 10 watt. Bisa dilihat di sini. Tulisannya kecil banget. Berarti perubahan yang ada cuma pada powernya aja. Apakah bisa menghasilkan suara yang lebih bagus dan perubahannya signifikan? Langsung aja kita cek kualitas suara dari dua buah speaker robot RB420 versi lama dan versi upgrade-nya. Oke, ini dia di sebelah kanan saya yang versi upgrade, warnanya hijau. Dan yang sebelah kiri saya ini adalah versi RB420 versi lama atau versi 6 watt-nya. Dari fisiknya sama persis, bentuknya sama. Oke, kita tes dulu suara dari RB420 versi lama. Power on.
God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let the boy. Kita lanjut ke RB420 yang versi upgrade. Power off. Power on. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous. You would think that happens in that all man. I'm all that, yeah, I'm all that.
Oh, kita tadi udah tes dua buah speaker RB420 versi 6 watt dan RB420 versi upgrade power 10 watt. Kita masuk ke kesimpulan dari apakah penambahan power 10 watt ini berpengaruh signifikan kepada kualitas suara yang didapat? Oke. Oke, tadi kita udah dengar kualitas dari speaker robot RB420 versi lama dan RB420 versi upgrade. Dari yang saya dengarkan tadi sih, suara RB420 versi upgrade ini jelas lebih unggul dibanding RB420 versi lama. Jadi menurut saya ini bassnya lebih terasa, ada duk-duk-duk itu lebih jelas lagi. Sementara untuk ini lebih redam ya, tapi tidak terlalu signifikan menurut saya sih ya. Untuk harganya sendiri, RB420 versi upgrade ini mengalami penaikan sekitar 20-30 ribu, berarti antara 180-200 ribuan. Jadi harganya ini udah sama seperti robot RB430. Saya masih penasaran, ini kira-kira antara RB420 versi upgrade yang 10 watt dengan RB430 yang cuma 7 watt, kualitas suara manakah yang akan lebih baik? Oke, saya akan buat di video saya selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.